Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika solat witir bersama istri, posisi istri di belakang atau di samping sebelah kanan? Saya lebih condong pada pendapat di belakang. Condong pada pendapat di belakang, ya. Sebagaimana dalam hadis tatkala dalam Sahih Bukhari, tatkala Nabi diundang oleh Mulaikah, neneknya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kemudian dia buat makanan kepada Nabi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, maka Nabi jadi imam, Anas bersama anak yatim, kemudian al-jaddah Mulaikah di belakang, perempuan sendiri. Perempuan apa? Sendiri. Padahal ini semua adalah mahramnya, paham? Kita tahu Nabi melarang saf sendirian, iya atau tidak? Nabi melarang saf sendirian. Bahkan kata para ulama, kalau tidak ada halangan seorang tetap sendirian, maka sholatnya tidak sah. Ini pendapat sebagian ulama. Maka seharusnya nenek ini bergabung sama siapa? Anas. Karena ini mahramnya semua. Tetapi ternyata dia tetap di belakang. Paham? Berarti menunjukkan meskipun mahram kita, wanita posisinya di mana? Di belakang. Tentu ada yang berpendapat lain, ini namanya masalah fikih biasa. Tapi pendapat yang saya pelajari bahwasanya kalau kita sama istri, istri dulu di belakang, ya. Istri di belakang karena perempuan posisinya di belakang. Wallahu a'lam bishawab, bukan bergandengan dengan lelaki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Halo Ustaz, tanya Ustaz lebih mudah.